Ya, perhatian. Duduk, siap, gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikuti tolong. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Adim. Allahumma. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wa'ala alihi. Jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi hati kami, ya Allah. Menjadi penyejuk bagi yang hatinya gelisah. Menjadi jalan keluar bagi yang merindukan pertolongan, ya Allah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada guru-guru kami, para ulama, pada tuan rumah, terima kasih. Saya di Cimahi ini bagian dari kehidupan saya. Lihat yang hijau-hijau seperti ini, seperti lihat ayah saya waktu muda dulu. Lihat nenek-nenek. Lihat ibu-ibu Chandra Persit ya. Persit Chandra Kirana, saya jadi ingat ibu saya. Ayah saya dulu juga seorang prajurit. Pernah dinas di Pusdikjas, di Pusjas. Jadi tidak asing dengan Pusdikjas ini. Juga pernah di Pusenif. Sekarang keduanya sudah wafat dan semoga semua amal yang bisa saya lakukan pahalanya mengalir kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang pernah ke Darut Tauhid, ada yang pernah ke Darut Tauhid? Darut Tauhid, kata sebagian yang melihat, ini pesantren seperti kesatrian, tapi kesantrian. Di sana sama BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Itu semua hasil didikan ayah saya dulu. Saya dididik oleh ayah saya yang seorang prajurit, selalu disiplin dan sekarang berbuah. Dan Dim, Wali Imron juga ini sesepuh kita yang sudah sering sekali datang. Baik ibu bapak, saya lihat dari depan wajahnya ada kemiripan, ya. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya, baik. Kalau salah menyikapinya, buruk. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Artinya, kalau hidup kita menderita bukan karena persoalan hidup. Kalau hidup kita sengsara bukan karena persoalan rumah tangga atau persoalan ekonomi. Kita sengsara karena salah menyikapi persoalan rumah tangga atau kehidupan. Menyikapi apa masalah, Allah mulia. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Inilah kehebatan orang Indonesia. Sibuk memikirkan masalah orang lain, ya.
suami orang. Alhamdulillah. Diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah berjuang siang malam, bersimbah keringat, air mata, bahkan darah, agar kita semua memiliki apa? Akhlakul karimah. Jadi kalau ibu ingin tahu siapa nih orang Islam yang paling benar Islamnya, gampang, lihat akhlaknya. Kalau ingin tahu mana nih orang Islam yang paling kuat imannya, gampang, lihat akhlaknya. Yang ibadahnya bagus, apa cirinya? Akhlaknya. Jadi tidak rumit sebetulnya. Kalau ingin tahu orang Islam yang benar Islamnya, lihatlah akhlaknya. Jelas? Nah, saya pernah ngetes ke santri. Santri yang sayangnya kita tuh jarang belajar ilmu hati dan jarang berlatih mengendalikan hati. Inilah rahasia terpenting hidup bahagia. Karena hati sedih, semua sedih. Hati gembira, semua gembira. Hati jengkel, semua nampak. Sayangnya tidak banyak orang yang banyak ilmu hati dan sibuk menata hati. Ibu-ibu sibuk menata kerudung daripada menata hati, benar? Ya kan? Sebelum tidur, sebagian besar ibu-ibu sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan, ya kan? Banyak yang ingin punya rumah lapang, tapi sedikit yang ingin punya hati lapang. Banyak yang memperindah wajah penampilan, tapi sedikit yang memperindah hati. Makanya walaupun keren, kaya, tidak bahagia. Mau tahu, gini nih ya, ini rahasia kita-kita aja. Saya kan udah nyobain bu, dipuji rame-rame, udah, tau kan zaman itu ya, udah gini. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Yang nyacinya juga hadir sekarang. Gak apa-apa bu, saya emang gak sakit hati, malah seneng dihina ibu-ibu. Berarti kan pahala ibu untuk saya, dosa saya diangkut oleh ibu. Makasih ya bu. Nah ada yang nanya, gimana caranya supaya gak sakit hati? Gini caranya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang nutupin aib kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang menurunkan sakinah? Siapa yang bisa membuat urusan jadi mudah? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya jannah? Kalau semua karunia milik Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jebleh menghina kita, demi Allah gak ngepek sama sekali. Takdir untuk kita tuh dari Allah, bukan dari mulut dia. Orang menghina ya balik ke dirinya sendiri. Nabi aja yang mulia ada yang menghina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Kita kan hina asli, cuma gak ngaku. Penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Reng, piring kaca. Suara apa, Bi? Tinggal ada fakta. Maaf, Bu, piring kaca. Piring yang gimana ceritanya? Saya lagi pulang kerja, saya banting. Piring yang keberapa? Piring terakhir. Jadi udah dua losin? Iya. Pas kali ini dua losin. Ketemu orang, beliau mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengusungkan tangannya. Dan beliau tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan oleh yang disalamkan.
Kalau mau duduk, beliau persilahkan. Kadang buka jubahnya. Kalau di rumahnya kan gak ada sofa, duduk di sini. Kalau orang sedang ngobrol, beliau menyimak sekali. Kalau lucu, bodor gitu, Rasulullah ikut senyum, tidak terbahak. Kalau ceritanya mengagumkan, beliau terpesona. Kalau berceritanya sedih, beliau prihatin. Cina mengatakan bagaimana negara ini yang menjadi negara terkuat yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh negara. Hanya 2 hari Allah kirim corona, langsung bapak beliau sehari. Hati-hati yang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kambal, wajah asbes, jangan sampai hatinya jadi keras ya. Harus rajin sujud kepada Allah. Dan mudah bagi Allah mematahkan leher kita. Tidak ada yang jago dalam hidup ini. Boleh saya kasih penutup pengalaman Pak, bonus ya. Tahun 2004 mungkin saya pernah ikut latihan terjun payung Pak di Kopassus di Batu Jajar. Free fall. Wah, dulu apalah hati ujungkan. Nah ini entah penerjunan ke berapa, oh, udah senang, udah di film. Patahlah hati teh merasa hebat karena tentara yang lain pada nyamput di mana, cuman saya yang dekat di sana. Nah, penerjunannya kesekian udah bagus tuh, mau pendaratan tuh. Tiba-tiba Allah ngirim angin dikit sekali yang tadinya mau di rumput jadi ke aspal. Keseret aja ini. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga penuh berkah. Penamping hidup kami menjadi penguat iman kami. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Titipkan anak-anak yang soleh, Hafiz. Bimbing agar anak-anak kami, ya Allah, menjadi penyejuk hati. Muliakan akhlaknya. Sehatkan air batinnya. Jauhkan dari apapun yang kau haramkan. Jauhkan dari kejahatan makhlukmu. Kumpulkan di dunia mulia, kumpulkan di surga mulia. Ya Allah, jadikan jamaah ini merasakan nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, hanya rezeki yang halal barokah. Jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Jadikan sisa umur ini kau lindungi dari bala fitnah wal musibah. Balas dengan sempurna orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Ampuni, sayangi orang-orang yang pernah menyakiti kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Berkahi ya Allah tempat ini ya Karim. Berkahi lingkungan kami ini. Bimbing para pemimpin kami agar jadi tauladan kebaikan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanallah. Komandan, terima kasih. Juga semua tamu undangan, alhamdulillah Allah memberikan keteduhan. Selamat menikmati hidup dengan akhlakul karimah. Jadilah pribadi hayyin layyin qorib sahron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan tetap di depan dan mohon berkenan untuk